Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, waktunya kita unboxing. Unboxing apa ya? Kita lihat, kita unboxing hadiah ulang tahun. Kemarin aku habis dari ulang tahun anak-anak dapat bingkisan berupa makanan gitu. Biasa kalau habis ulang tahun suka dapat bingkisan gitu kan, makanan. Nah, kita lihat isinya apa aja sih. Nah, yang pertama itu ada french fries. Nah, ini ciki kentang gitu, ada saus tomatnya, enak banget. Nah, ini ada taro. Ada taro juga. Nah, ini aku bikin ini bukan apa-apa ya, karena biar jadi referensi kalian kalau bingkisan snack itu apa aja sih isinya gitu loh. Nah, selain ada french fries, kentang, taro, ada juga itu kayak Koko Crunch gitu, warna-warni gitu tapi enak banget. Ada Monde Serena, ada Garuda Pilus, terus tadi juga ada pilau. Nah, ini nabati sip. Nah, ini ada Denko juga, susu gitu ya, susu gitu. Terus ini ada permen milk kita gitu. Terus ada satu lagi, ini coklat caca. Nah, ini kalian itu bisa jadi rekomendasi isi bingkisan snack ulang tahun gitu, teman-teman. Nah, kalau buat anak-anak, snack ini buat bingkisan ulang tahun itu ya, nggak usah yang mahal-mahal. Tapi kalau kalian mampu mau beli yang mahal, boleh-boleh aja. Ini hanya rekomendasi buat kalian. Nah, ini juga dikasih, ini juga anak-anak seneng banget, pasti seneng. Apalagi emaknya kan, jadi nggak usah belanja, nggak usah beli jajanan lagi, karena udah dapat dari bingkisan snack ini. Nah, semoga ini membantu kalian ya, bagi yang mau bikisan snack ulang tahun. Ini dia referensinya, atau bisa kalian beli yang lain lagi, boleh, gimana kalian, terserah semampunya kalian. Oke, okay? Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye bye.